Jauhkan dalam dirimu berhala, berhala. Berhala itu ada dua jenis. Berhala kuno, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah segala sesuatu benda-benda. Berhala modern, hobimu, gadget, hal-hal lain yang menyenangkan dalam dunia ini. Intinya apa itu berhala? Segala sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari Tuhan Yesus itu berhala. Tanamkan dalam dirimu, jangan ada kompromi dengan dosa. Buang penyesatan, buang berhala-berhala. Jangan ada ilah lain, hukum yang pertama. Ingat Allah kita juga maha pencemburu. Jangan ada ilah lain, jangan ada Allah lain. Sembahlah aku, kata Allah. Hanya Dia yang kita sembah. Jangan ada berhala lain, jangan ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus. Buatlah Tuhan Yesus di hatimu segala-galanya. Buatlah Tuhan Yesus di hatimu yang terutama dalam dirimu. Makanya Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tambahkan kepadamu. Saya percaya kalau engkau mendahulukan Tuhan, Tuhan pun akan mendahulukan engkau. Cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Jangan sampai nonton drakor bisa, tapi baca Alkitab tidak bisa. Itu berhala, drakor. Allah sedih.